Abdul Hamid bin Badro, Ketua Polis Negara. Div-div hadirin yang dihormati sekalian, tertib acara pada petang ini akan dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan negaraku dan Sang Saka Biru. Hadirin diminta untuk berdiri hormat dan menyanyikannya bersama-sama. Silakan duduk. Sirih berlipat bersama pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Datuk Sri Abdul Hamid bin Badur, Ketua Polis Negara. Yang dihormati Deputi Inspektor Jeneral Datuk Sri Akhil Sani bin Haji Abdullah Sani, Timbalan Ketua Polis Negara. Yang dihormati Deputi Komisioner Polis Dato' Azizman bin Alias, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Majlis Pelancaran Portal dan Aplikasi My Bayar Samai. Seterusnya yang berbahagia Encik Muhammad Muazzam bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad. Yang dihormati Datuk Seri Datuk Seri Datuk-Datuk Pengarah Jabatan Polis Diraja Malaysia. Yang dihormati Datuk-Datuk Timbalan Pengarah Jabatan Polis Diraja Malaysia. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan pegawai kanan serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Majlis dengan berbesar hati mengalu-alukan kehadiran yang dihormati Tan Sri Datuk Sri Ketua Polis Negara, Datuk Sri Datuk Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan pegawai kanan, wakil-wakil media serta para hadirin ke Majlis Pelancaran Portal dan Aplikasi Mobile My Bayar Saman.
Meskipun yang dihormati Tan Sri, Datuk Sri serta Dif-Dif hadirin terikat dengan jadual tugas rasmi yang padat, ditambah pula pada sebelah paginya kita meraihkan sambutan peringatan Hari Polis ke-214 di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur, namun kehadiran yang dihormati Tan Sri, Datuk Sri serta Dif-Dif hadirin amatlah bermakna buat seluruh warga kerja Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Yang dihormati Tan Sri, Datuk Sri serta Dif-Dif hadirin sekalian, bagi memberkati lagi majlis kita pada petang ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman bin Haji Mursali dari Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Dihormati Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta pengikut-pengikut baginda sekalian. Dengan keizinan-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba yang diberi nikmat, kerana pertemuan hari ini merupakan rahmat serta anugerah-Mu yang tak terhingga. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk-Mu, kukuhkanlah kerjasama di antara kami, permudahkan urusan dan berkatilah segala usaha murni. Ya Allah, kami juga memohon agar majlis pelancaran portal dan aplikasi mobile My Bayar Saman pada hari ini menjadi suntikan semangat dan dorongan serta mendapat sokongan yang berterusan dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Allahumma ya badi'as samawati wal ard, sesungguhnya Engkau yang maha menguasai apa yang ada di langit dan di bumi. Kurniakanlah kami keselamatan dan kesihatan, kecekalan dan kebijaksanaan, serta ketaatan dan kekuatan agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh cemerlang untuk agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang berbagai ustaz di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada petang ini mendapat keberkatan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman Dif-Dif hadirin yang dihormati sekalian, perwujudan sistem pembayaran saman secara dalam talian ini dengan menggunakan jenama Polis Diraja Malaysia merupakan cetusan idea dari Yang Dihormati Deputi Komisioner Polis Dato' Azizman bin Alias, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Manakala portal dan aplikasi mobile My Bayar Saman ini dinamakan sendiri oleh Yang Dihormati Tan Sri, Datuk Sri, Ketua Polis Negara. Intan dibentuk dengan acuan, tidaklah ia terbelah dua. Pelengkap majlis kata ucapan, elok kiranya kita bermula. Untuk tidak membuang masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri, Datuk Sri Abdul Hamid bin Badul, Ketua Polis Negara, untuk menyampaikan ucapan pelancaran portal dan aplikasi mobile My Bayar Saman. Dipersilakan Yang Dihormati Tan Sri, Datuk Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang. Ya berusaha saudara dan saudari pengacara majlis, Al-Fadhil Ustaz, Yang Dihormati Deputi Inspektor Jeneral, Datuk Sri Akhil Sani bin Haji Abdullah Sani, Timbalan Ketua Polis Negara, Yang Dihormati Komisioner Polis, Datuk Sri Mazlan bin Lazim, Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi, Yang Dihormati Deputi Komisioner Polis Datuk Azizman bin Alias, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik merangkap pengerusi jawatankuasa majlis. Yang berbahagia Encik Muhammad Muazzam bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad. Yang Dihormati
Datuk Seri Pengarah, Datuk Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Integriti, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, mana lagi? Dan wakil-wakil di Balai-Timbalan Pengarah pada semua jabatan PDRM. Yang hormati Datuk-Datuk Timbalan Pengarah Pegawai-Pegawai daripada Bank Islam Malaysia Berhad dan Polis Diraja Malaysia, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah SWT kerana dengan izin dan inayahnya juga, kita dapat sama-sama berhimpun bagi menjayakan majlis pelancaran portal dan aplikasi mobile My Bayar Saman pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bank Islam Malaysia Berhad selaku penyedia perkhidmatan pembayaran payment gateway provider kerana sedia bekerjasama dengan PDRM bagi menjayakan portal dan aplikasi mobile My Bayar Saman ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi digital telah berkembang pesat. Ekoran pandemik COVID-19 dan kesan norma baru pandemik ini telah mengubah pola tingkah laku pengguna Malaysia yang beralih kepada kaedah maya yang cepat dan mudah melalui internet dan telefon mudah alih bagi memenuhi keperluan harian. Malahan pertumbuhan ekonomi dunia kini semakin dipacu oleh pendigitalan dan perubahan pola tingkah laku pengguna ini. Di sudut yang lain, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT turut memikul tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi bayaran tanpa tunai dalam PDRM supaya mendukung pelan strategik e-pembayaran sektor awam yang diurus dia oleh jawatan kuasa Task Force Pemuda Kementerian Kewangan. Objektif akhirnya menutup secara berperingkat-peringkat semua kaunter bayaran tunai, bukan sahaja kaunter tunai bayaran saman JSPT, malahan semua kaunter-kaunter terimaan hasil di lain-lain jabatan dalam PDRM. Berbanding agensi kerajaan dan kementerian lain, pencapaian bayaran tanpa tunai oleh PDRM adalah rendah, iaitu sebanyak 18.5% pada tahun 2019 berbanding purata pencapaian ke seluruh sektor awam sebanyak 62.9% dengan sasaran 55% hingga 60% pada tahun 2019. Amat rendah sekali. Memandangkan 95% kutipan hasil dalam PDRM adalah dari kutipan kompaun saman, maka JSPT telah terlibat dengan semua program Task Force Pemuda berkenaan bagi meningkatkan terimaan tanpa tunai. Alhamdulillah, pada tahun 2020, JSPT telah berjaya meningkatkan prestasi terimaan tanpa tunai dalam PDRM sebanyak 46.7%. Namun, ia masih belum mencapai sasaran yang ditetapkan, iaitu sebanyak 70%. Hadirin dan hadirat sekalian, sesungguhnya JSPT telah membuat keputusan yang tepat dalam melaksanakan platform bayaran dalam talian tanpa menunggu kelulusan peruntukan di dalam RMK ke-12 Rolling Plan ke-3 berjumlah RM1.5 juta yang hanya dapat dilaksanakan pada tahun 2023 akan datang. Malahan, sekiranya rayuan JSPT untuk diawalkan pelaksanaan diluluskan, ia hanya dapat dibuat pada Rolling Plan ke-2 RP2 pada tahun 2022, itu tahun hadapan. Oleh demikian, JSPT telah menggunakan dahulu peruntukan mandate dalam kontrak perkhidmatan penyelenggaraan secara preventif dan korektif bagi perkakasan, perisian dan sistem aplikasi Traffic Corps gabungan fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 serta menggunakan infrastruktur sistem Traffic Corps sedia ada merangkumi pelayan bagi tujuan pembangunan My Bayar Saman. Sekiranya terdapat keperluan demi menjamin perkhidmatan yang stabil dan berkapasiti tinggi, maka permohonan meningkatkan had ceiling serta mengubah skop kerja akan dibuat terhadap kontrak penyelenggaraan berkenaan. Reka bentuk sistem My Bayar Saman telah diluluskan oleh jawatan kuasa sistem perakaunan Kerajaan Persekutuan Jabatan Akaunten Negara Malaysia pada 9 Disember 2020 yang lalu. Manakala resit dan dokumen kewangan pula diluluskan oleh jawatan kuasa borang-borang kewangan Kementerian Kewangan pada 26 Februari baru-baru ini. Dalam tempoh 3 bulan,
JSPT telah berjaya melancarkan dua kaedah bayaran dalam talian, iaitu portal dan aplikasi mobile yang dinamakan My Bayar Saman. Bagi perkhidmatan ini, JSPT telah berintegrasi dengan Bank Islam Malaysia Berhad selaku penyelia akaun bayaran Payment Gateway Provider yang dilantik oleh kerajaan untuk mengendalikan terimaan bayaran kompaun saman secara dalam talian. Saya yakin My Bayar Saman tidak akan dapat dilancarkan dengan cepat tanpa sokongan padu daripada pucuk pimpinan tertinggi JSPT serta gabungan komitmen dan perancangan yang teliti oleh pasukan kerja pelaksanaan My Bayar Saman. Saya dipahamkan bahawa perancangan ini dilaksanakan pada awal bulan Julai 2020, dimulai dengan kajian kebolehlaksanaan berdasarkan portal dan aplikasi mobile bayaran sedia ada di pasaran Malaysia bagi mendapatkan paparan antara muka yang terbaik serta aliran proses bayaran yang mesra pengguna. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada JSPT selain berharap ia dapat menjadi penanda arah baru dalam meningkatkan lagi tadbir urus kewangan PDRM. Seterusnya, mendukung dasar My Digital yang dilancarkan oleh kerajaan baru-baru ini. Bagi menggunakan perkhidmatan dalam talian My Bayar Saman ini, orang ramai boleh melayari portal rasmi Polis Diraja Malaysia atau pautan manakala bagi aplikasi mobile pula, orang ramai perlu memuat turun aplikasi My Bayar Saman ini melalui Google Play Store atau Apple Play Store serta mendaftar sebagai pengguna sebelum bayaran dapat dilakukan. Apa yang jelas, perkhidmatan My Bayar Saman ini memberikan pilihan kepada orang ramai selain kaedah sedia ada, iaitu kaunter bayaran saman di semua ibu pejabat polis daerah, kontinjen, urban transformasi center, kompleks jabatan pengangkutan jalan, ATM Maybank dan Pos Malaysia Berhad. PDRM yakin My Bayar Saman akan mendapat sambutan daripada pengguna selaras dengan dasar kerajaan, iaitu menambah baik literasi digital, menyediakan pilihan pembayaran tanpa tunai menjelang 2022 di semua kementerian dan agensi kerajaan serta penetapan 80% perkhidmatan kerajaan dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian. Sementara itu, JSPT turut merancang untuk menambah mod bayaran secara e-dompet atau e-wallet. Selain tidak terhad kepada pembayaran kompaun saman, malah digunakan bagi terimaan lain-lain hasil oleh jabatan-jabatan di dalam PDRM. Terutamanya apabila sistem Traffic Corps telah berintegrasi dengan sistem integrasi pengurusan dan kewangan kerajaan IGFMAS sebelum akhir tahun ini. Di kesempatan ini, PDRM ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada jawatan kuasa sistem perakaunan kerajaan persekutuan, jawatan kuasa borang-borang kewangan, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kewangan serta Jabatan Akaunter Negara Malaysia kerana telah memberikan kerjasama penuh sehingga My Bayar Saman dapat dilancarkan. So, sebelum mengakhiri bicara, saya berharap kewujudan My Bayar Saman akan mengurangkan kebergantungan JSPT kepada ejen kutipan swasta serta meningkatkan lagi kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan JSPT kepada orang ramai. Seterusnya, memenuhi ekspektasi pengguna. Tambahan lagi, pengguna boleh membayar saman tanpa had masa dan sempadan selain tidak dikenakan sebarang caj perkhidmatan. Dengan mengambil semangat polis dan masyarakat berpisah tiada dan bersempena sambutan peringatan Hari Polis ke-214 hari ini, sukacita diumumkan bahawa PDRM akan menawarkan diskaun sebanyak 50% ke atas saman-saman yang terpilih bermula pada 25 Mac hingga 11 April akan datang, iaitu di tempoh selama 18 hari. Kepada mereka yang menggunakan portal dan aplikasi mobile My Bayar Saman. Maka dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran portal dan aplikasi mobile My Bayar Saman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Tan Sri Datuk Sri Ketua Polis Negara di atas ucapan pelancaran itu tadi.
Seterusnya diminta yang dihormati Tan Sri Datuk Sri untuk menyempurnakan simbolik pelancaran portal dan aplikasi mobile My Bayar Saman dengan meletakkan tapak tangan yang dihormati Tan Sri Datuk Sri di atas touchpad yang disediakan sebagai gimmick pelancaran. Dipersilakan. Yang dihormati Tan Sri, dalam kiraan 3, 2, 1, letakkan tangan. JSPT telah mengeluarkan sebanyak 5.37 juta saman setahun dari 2016 hingga 2020. Dari segi kutipan, JSPT telah berjaya menutup sebanyak 355,352,560 ringgit pada tahun 2020. Analisis JSPT menunjukkan tren pembayaran pokok saman secara e-pembayaran semakin meningkat pada tahun 2020, iaitu 46.7% berbanding 18.5% pada tahun 2019. JSPT telah membangunkan portal dan aplikasi My Bayar Saman, suatu kaedah pembayaran yang cepat dan mudah. Dinamakan sendiri oleh Yang Dihormati Tan Sri Dato' Sri Ketua Polis Negara dan diilhamkan oleh pengarah JSPT, My Bayar Saman dilancarkan selaras dengan objektif My Digital, sebuah inisiatif kerajaan bagi menyediakan pilihan pembayaran tanpa tunai menjelang tahun 2022. Untuk menggunakan kemudahan secara mobile, pengguna perlu memuat turun aplikasi My Bayar Saman sama ada di Google Play Store atau Apple App Store. My Bayar Saman juga boleh diakses melalui laman sesawang Polis Diraja Malaysia, iaitu www.mybayar.rmp.gov.my. Kemudahan pembayaran dalam talian My Bayar Saman mewujudkan alternatif bagi orang ramai untuk membayar kompaun saman trafik berbanding dengan kaedah bayaran sedia ada. My Bayar Saman merupakan satu lagi inisiatif JSPT menuju ke arah ekosistem digital demi memenuhi ekspektasi orang ramai. My Bayar Saman, cepat dan mudah. Satu tepukan untuk JSPT dan PDRM. Div-div hadirin yang dihormati sekalian, meneruskan aturcara majlis pada petang ini dijemput Yang Dihormati Deputi Komisioner Polis Dato' Azizman bin Alias, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, untuk mengiringi Yang Dihormati Tan Sri Dato' Sri Abdul Hamid bin Badul, Ketua Polis Negara, bersama Yang Berbahagia Encik Muhammad Muazzam bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad, bagi menyempurnakan penyampaian cederhati. Dipersilakan. Acara akan dimulakan dengan penyerahan cenderahati dari Tan Sri Dato' Sri Ketua Polis Negara kepada Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad.
Seterusnya, penyerahan cenderahati dari Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad kepada Tan Sri Datuk Sri Ketua Polis Negara. Demikianlah tadi sempurnanya penyampaian cenderahati tanda kenang-kenangan antara Polis Diraja Malaysia dan Bank Islam Malaysia Berhad. Majlis merakamkan setinggi ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Tan Sri Datuk Sri Ketua Polis Negara dan Yang Berbangga Encik Muazzam bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad. Semoga kerjasama yang dijalankan ini berjalan dengan baik dan dapat diteruskan dari semasa ke semasa. Div-div hadirin yang dihormati, sungguh tidak terasa waktu yang berlalu. Pantasnya ia bak angin lalu dan kini tibalah kita ke penghujung acara majlis pelancaran portal dan aplikasi mobile My Bayar Saman, anjuran Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Majlis akan diakhiri dengan nyanyian lagu Sedia Berkhidmat. Sebelum itu, suka diingatkan bahawa sebaik selesai nyanyian lagu Sedia Berkhidmat, diminta para tetamu kehormat dan pengarah-pengarah Jabatan PDM ke atas pentas untuk sesi bergambar. Seterusnya, satu sidang media akan diadakan sebaik selesai sesi bergambar dan semua div-div hadirin dijemput untuk kejamuan makan yang telah disediakan di tingkat satu. Div-div hadirin yang dihormati, dengan penuh rasa hormatnya diminta untuk berdiri dan menyanyikan lagu Sedia Berkhidmat bersama-sama. Lagu Sedia Berkhidmat itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada petang yang berbahagia ini. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Polis 214. Okay, ready? One, two.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Seri Akhil Sani, Haji Abdullah Sani Timbalan KPN, yang berbahagia Cik Muhammad Muazzam, CEO Bank Islam, yang dihormati Datuk Azizman alias Pengarah JSPT, para pegawai PDRM dan juga rakan-rakan media sekalian. Terima kasih kerana datang beramai-ramai. Saya harap perkara yang kita saksikan berlangsung sebentar tadi itu dapat diwar-warkan, disebarkan seluas-luasnya kepada umum. So, banyak manfaatnya yang akan dinikmati oleh orang ramai dengan pelancaran Mai Bayar Saman yang tadi, di mana kita mengurangkan red tape, maknanya tidak perlu lagi datang beratur, berpanas, berhujan. Yang saya lihat di kaunter di depan pintu masuk Bukit Aman ni pada satu ketika dulu, ya, apabila dah dekat-dekat tawaran 50% tu nak habis, maka ramailah mereka datang beratur di situ. So saya harap zaman itu telah berlalu lah. So dengan pelancaran Mai Bayar Saman tadi atas inisiatif JSPT ini, saya berharap, ya, saya berharap teknologi yang dibangunkan melalui Mai Bayar Saman ini tadi dapat memudahkan orang ramai. This is sebahagian daripada meningkatkan mutu perkhidmatan PDRM kepada orang ramai. Tidak cantik sebenarnya, ya, apabila sesebuah negara tu ataupun sesebuah badan penguat kuasa itu mencatatkan jumlah saman yang begitu tinggi, ya, begitu tinggi, itu sebenarnya tidak memberikan mesej yang baik, ya. Kita boleh ia memberikan maksud bahawa ramai sangat rakyat Malaysia ni melanggar peraturan jalan raya. Itu dia punya mesej. Dan bukanlah niat JSPT ataupun PDRM, ya, untuk nak menyusahkan orang ramai ataupun untuk nak meningkatkan kutipan supaya kerajaan dapat duit, ya, bukan. Kita cuba menguatkuasakan, ya, tindakan-tindakan meningkatkan tindakan-tindakan pencegahan
tetapi di waktu yang sama dengan menggunakan teknologi kamera yang ada di sepanjang lebuh raya dan jalan-jalan ini, kita dapat mengesan pesalah-pesalah trafiknya tadi. So saya harap ya, dengan tawaran 50% yang diberikan oleh kelulusan oleh JPJ dan Kementerian Pengangkutan tadi dapat dinikmati oleh mereka. Maklumlah ya, sekiranya kompaun tersebut 300 ditawarkan 300 dan dapat diskaun 150, tetap duit kita juga ya. So jelangnya bulan Ramadan ni, duit tu boleh dibeli, digunakan untuk nak beli martabak ke apa ke. Kenapa pula kita nak bayar kepada kerajaan, kepada polis ya? So itulah, saya harapkan dengan pelajaran sistem ni tadi, saya dipahamkan sudah lebih sejuta ringgit dikutip dalam masa hari ini saja kan, dia mula dilancar malam tadi 12.01 minit malam tadi, dan sehingga saat ini tadi lebih kurang setengah jam sebelum ini tadi sudah mencecah 1 juta. So lebih 1 juta itu menunjukkan bahawa orang ramai mengharapkan, amat mengharapkan sesuatu sistem yang memudahkan mereka. Kadang-kadang bukannya mereka tak nak bayar ya, mereka mengaku salah, insaf, dia nak bayar tapi susah ya. Jadi My Bayar Saman ni tadi memberikan ruang dan peluang kepada mereka. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk nak mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Bank Islam. Saya dengar Bank Islam pun dalam bulan Ramadan ni nanti dia akan bagi diskaun apa? Tak ada. Tak ada apa. Kuat menjolok orang ni tak ya. Okay. Tadi ya sewaktu kita orang menyanyi lagu keramat kita orang tu, lagu Setia Berkhidmat. Satu hari ni sebelum saya sara ni, saya nak uji media ni pasal you selalu hadir ketika kita orang menyanyikan lagu tu, dan pada satu majlis nanti saya hendak media saja menyanyikan untuk kami dengar, boleh tak agaknya? Boleh. Iya ke? Okey. Wah, saya sempena dengan Hari Polis ni, saya amat terharulah apabila lirik lagu Polis Dia Berkhidmat ni rupanya dihafal oleh sahabat-sahabat daripada media. Saya kagum ya. Terima kasih banyak. So ada apa-apa soalan daripada saya? Boleh tak saya tanya soalan lain? Boring betul saya dengar. Ya. Ya. Tempoh pembayaran diskaun ni 18 hari. 18 hari. Ya, 18 hari. Ambillah peluang ni ya. Instead of bayar 300, you bayar 150. Instead dah 200, you bayar 100. Ya, ya. Ya, kategori. Boleh tak tolong sebutkan? Dia ada enam kesalahan utama tu. Itu enam kesalahan utama tu yang biasalah yang. Ya, ya. Potong double line. Dulu traffic light, speeding, breaking red light apa semua tu. Itu enam kesamaan utama ya. Kesalahan yang, utama. Yang tidak kita berikan promosi 50%. Ya. I see. Jadi yang lain tu kalau speeding biasa apa semua tu bayar. Boleh lah, ya. So yang enam tu tadi memang tak ada, tak ada diskaun langsung. Ada memang. Kita dah memang programkan dia tak payah. So sekiranya kita memberikan ruang tawaran diskaun, seolah-olah kita mempersendakan ya, dan orang ramai akan menjadi bertambah cuai lagi ya. Apa ada RM100 ya. So gitulah. So maknanya kesalahan-kesalahan yang memang amat bahaya dilakukan oleh pengguna jalan raya ni tadi, kita kekalkan dengan tidak ada diskaun. Tetapi kesalahan-kesalahan yang kita anggap ringan ya, ringan sikit, kita bagi diskaun lah. Dan tidak semestinya 300 tu dapat 150 ya. Ada yang kita dah offer 100, dia bayar RM50, ada tak? Dia tengok pada senarai kesalahan tu kan. I see. Dia dalam memang dalam sistem tu memang dah tertera. Tertera ya. Macam okay, tu. Okay. 300, 150. 150, 70, bayar ringgit. 80. Oh, 80 ya? Sebab dalam sistem. Dia cerita tak boleh collect RM5. Tak boleh collect RM5. Alah. Tapi kita bagi extra 80. Undangkan. Tapi kalau tak boleh collect RM5, kenapa tu? Kenapa tak jadi RM70? Ya, 70 jadi dia tak jadi 50%. Dia jadi 48%. Okey. Okay. Aja ngacah ngapa ni ya. So, ya, ada apa-apa soalan? Ya, please. Bila yang pun ada download. Sebab tadi kami cuba dan stream tapi tak dapat. Tak dapat. What happened? Tadi saya tengok Panasonic tadi buat hal tadi ya. Dia punya screen tu. Apa?
Dia sebab kita baru lancarkan apa ni, kita buka pukul 12 tengah malam tadi. Okey. Dia difahamkan, Tuan Razi boleh kalau explain sikit tak? Sebab dia ada 2-3 cara nak masuk. Boleh tuan bawah sikit. Ini dia punya. Dia punya. Key person seperti tadi. Okey, pasal. Okey. Apa? Razi. Razi dia. Baik-baik. Kita 5 tahun. Tinggi tu. Pendaftaran di Apple Store. Okey. Makan masa. Okey. Jadi sebab dia agak lambat sikit. Tak boleh pergi ke Mandarin Orange Store, tak boleh. Tapi kalau platform Android pun tak masalah. So itu maknanya boleh tetapi makan masa ya. Okey okey. So ada 18 hari ya. Saya rasa cukuplah masa untuk apa. Kalau tak boleh pagi sebelah petang ni kan, cuba sebelah malam ni nanti. InsyaAllah boleh. Untuk makluman nanti, ni collection kita 6 bilion. Kita masih 10 tahun, okay. Kita dalam 5 tahun kebelakang lagi. Ini 6 bilion ke 6 million? Ini bilion. Oh, B. Sebab 1 tahun. Saya nak sharekan statistik ni, pencapaian ni, jumlah saman kutipan compound yang dipungut oleh GSPT. Daripada tahun 1990 sehingga 2020, maknanya 30 tahun, jumlah saman yang dikutip, ya, compound yang dikutip, yang telah dikutip ialah 6,620,558,288 ringgit, ya, 6.6 bilion dikutip. Jumlah compound saman, ya, dari tahun 2015 dan 2020 untuk tempoh masa 5 tahun, ya, berjumlah 1 bilion. Betul 1 bilion. Betul. 1.896 bilion. Hampir-hampir 2 bilion ringgit ni, ya, dia penuh. So ini menunjukkan, ya, ini bermaksud bahawa pengguna jalan raya di Malaysia ni kaya raya semuanya lah. So mereka terus bermurah hati, ya, melakukan kesalahan dan membayar saman-saman yang begitu tinggi sekali jumlahnya, ya. Yang saya katakan tadi, ya, ia tidak memberikan imej yang baik. Kita tidak bangga pun dengan jumlah kutipan ini tadi. Kalau boleh lagi kurang, ya, bermakna kurang kesalahan dilakukan oleh pengguna jalan raya, ya. Itulah maksudnya. Tapi ini kontraknya 68%. Oh, ada lagi 32% yang tegar, yang degil, yang masih belum menjelaskan dia punya saman compound ni tadi. Ya, ini 68% saja. 6.6 bilion tadi yang dikutip bagi tempoh 30 tahun tadi. Dan bagi tempoh 15 tahun ni hampir 1.9 bilion. So, ada lagi 32% pesalah-pesalah yang belum membayar ni. Ya. Ya, ya. This app ni online my bayar saman saja. I see, on this app only. Aha, yang lain-lain kena bayar penuh lah. Tapi so ada juga contingent yang meminta kita luluskan. Tapi contingent tertentu je lah yang dalam polis ni ada. Itu gunakan kaunter biasa. Oh, kalau guna kaunter biasa pun boleh dapat. Kalau dah diwawarkan oleh contingent. Ah, okay, okay. So contingent ataupun negeri, ya, dia akan memaklumkan, ya, mungkin ada sedikit kekurangan di sana sini berhubung dengan sistem ni tadi. So contingent akan memohon daripada sini dan kita akan beri kelulusan dan dia boleh mengutip bayaran ni cara tu, dan pesalah-pesalah trafik ni tetap akan mendapat 50%, ya. Ya, 1 juta lebih, ya. Susah nak ikut mood rakyat Malaysia ni. Tapi kita punya sasaran tanpa e-payment yang begini, sebelum ni MyID dengan itu pun dah ditamatkan. Dalam sebelum ni apabila 450. Jadi kita harap ni akan kita dalam 3, mungkin kalau 500 million pun mungkin boleh mencecah ke 500 juta ringgit, ya, half a billion. Untuk 1 tahun, ya. Untuk 1 tahun. Banyak duit tu. Okey, ada apa-apa soalan lain? Ya. Yeah. Soalan lain? Seperti lah saya mungkin sempena dengan hari polis. Ya, ya. Mungkin ada sedikit penegasan kepada pegawai-pegawai yang dengan mungkin tak rasuah tentang
isu tu lagi ha. Okey. Ya ya. Ya saya ya berbalik kepada tema yang telah dikekalkan ya. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya. Kedua-duanya kena bekerjasamalah. Ya. Daripada dalaman ya kan, kami akan berusaha untuk menyuburkan ya, menyuburkan satu budaya baru di mana melihat rasuah itu sebagai satu najis lah, jijik ya. Dan di waktu yang sama pula saya meminta memohon kerjasama orang ramai supaya janganlah mereka ini menjadi pemberinya ya, mereka menjadi enabler, penggalaknya ya. Apabila kesalahan ditahan untuk atas apa-apa kesalahan trafik lah misalnya, oleh kerana petang ni kita berbincang pasal trafik, so janganlah cepat-cepat ya mereka menawarkan apa ni semua. So iyalah, dia menggoda orang ya, menggoda, menguji seseorang itu. So mereka pun memainkan peranan yang apa ni, mereka pun harus bertanggungjawab dalam hal ini ya, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Kena hari tak baik, bulan tak baik, yang cuba dirasuahkan tu nanti menggari tangan dia pula. Ha, itulah dari dalam saya perkasakan ya budaya ni tadi, dan daripada luar saya minta orang ramai ya bertanggungjawab. Ya, pemberi dan penerima ni sama saja. Ya. So itulah harapan saya. Sempena dengan hari polis ni saya dah merayu ya berhubung dengan perkara ini tadi. So saya ulangi lagi lah. Ya. Oleh kerana saudari tanya saya, saya ulang balik. Ya. Yeah. Katel lagi. Mungkin ada perancangan untuk membuat laporan kepada SPRM. Tidak, saya dah jelaskan, ya, saya dah jelaskan bahawa saya keadaan itu di bawah kawalan saya. It is under control, ya, under control. Saya berbincang dengan JIPS, mari, ya, mengarah JIPS. Insyaallah ada tindakan akan diambil lah. Ya, tidak sampai ke situ. Saya dah jelaskan, ya. Tidak sampai kepada hingga nak dibawa penubuhan RCI, nak dibawa kepada SPP, tak perlu. Ya, saya in command dan saya rasa saya in control lagi. InsyaAllah, generasi penerus ni akan melaksanakan apa juga wawasan ataupun tindakan ataupun dasar yang telah ditetapkan. So, not to be alarmed about this. Ya, yeah, I know. I appreciate the reaction from the public. Ya, yeah, from the public that shows how important is that this issue about corruption, you know, about yeah, the wrongdoings committed by policemen, you know, in their heart. So when there's an opportunity for them to discuss this in public, they came out all full force. I appreciate that. So hoping that this will continue to spur my men, you know, to make them realize that what is the expectation of the public towards the police. As I said on so many occasions, it is so cheap for you to do good. It is free. And I've been encouraging my men to smile, you know, to smile. You don't have to borrow from banks for you to smile. Borrow money from your friends to smile. Yeah? At the police station, at the inquiry office, when you receive a complainant, yeah? The public who drop in to file a complaint or file a report, you know, you make them feel good. Inilah yang budaya, inilah yang hendak saya tekankan, ya, budaya tekan. Janganlah budaya yang menakut-nakutkan orang atau menghina orang semua. I'm pleading, ya. This is the time. So I've made it public, ya. Saya dah katakan saya tidak malu. Saya mengaku bahawa ini berlaku. So kalau saya tak nak mengaku, sampai bila pun saya tak akan belajar. Sampai bila pun kita tidak akan boleh berubah. Mengaku, ya. Malu pada diri sendiri. Dan barulah kita dapat perbetulkan. Ya? Yeah? Okay. Lain? Okay. Ya, yeah, yeah. Please. Pagi-pagi di pusat autism, PDRM, ya, yeah, ya. Yeah. Tan Sri dah memberikan bayangan pengganti Tan Sri. Ya, insyaAllah. Ya? Yeah? So, tidak ada apa-apa politik kepada diri saya. Tidak ada. Ya? Yeah? Pada lazimnya, begitulah. Ya, yeah? Perancangannya. Siapa yang timbalannya akan naik. Begitulah, ya. Yeah? So, terpulang kepada Perdana Menteri dan Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda ya, Tuan Agong ya, buat perkara ni. Yalah, jawatan ini adalah jawatan yang memerlukan perkenan Tuanku Agong ya, baru dapat dilantikkan secara rasmi. So saya tidak ada apa-apa yang sinis, saya bermain apa-apa. Saya ikhlas. Ya, ikhlas. Ya. Alright.
Alright. Lain? Alung je yang boleh berkata, sudah kata Alung. Ya. Gangster tu Alung. Eh. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, saya sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada pihak media. Saya tengok aktif sangat you all melakukan hal-hal ni. Ya. Sudut yang baik-baik saya nampak. Hentamlah. I mean, kritis saja polis. Tak apa, tak apa. It's okay. Dulu you all takut-takut. Ya. Kena getak, kena apa. Ya. Please. Tetapi dengan niat yang baik. Ya. Dengan niat yang baik. Membantu saya, membantu Datuk Seri Akril dan pegawai-pegawai untuk nak membetulkan minda anak-anak buah saya ni. Dan tadi pun sewaktu saya memberi ucapan sempena dengan pembarisan Hari Polis ini tadi, saya memberikan tabir hormat saya kepada ribuan warga saya yang sebenarnya tidak dilihat. Ya? Tidak dilihat oleh saya. Saya tak nampak tetapi mereka ikhlas melakukan kerja yang baik, berintegriti. Saya tidak dapat memberikan penghormatan kepada mereka seorang demi seorang. Jadi saya umumkan dalam ucapan saya tadi kepada mereka yang beribu-ribu ni, yang taat mengikut perintah, yang melakukan kerja dengan baik, yang terlepas pandang, ya, saya memberikan penghargaan kepada mereka. Hoping so that budaya baik ini terus berkembang, ya, untuk masa akan datang. Alright, terima kasih. Come, let's go for tea. Come. Terima kasih. Di atas, ya? Di atas. Anak buah saya balik jabat masing-masing.